Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, fa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة المسلمين رحمكم الله. Marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal diri, berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kematian kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kami akan melanjutkan kajian-kajian yang sudah kita kaji pada saat-saat yang lalu, pada minggu atau pekan yang kemarin, atau kajian terakhir kita membahas terkait apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada apa? Terkait apa? Terkait apa? Penentuan satu Syawal. Iya. Polemik tentang penentuan satu Syawal. Seperti yang sudah kami jelaskan pada kajian kemarin, bahwasanya kenapa kami tidak akan bukan mau menggiring atau menyalahkan pendapat masing-masing, akan tapi agar supaya kaum muslimin itu sudah menentukan ya berdasarkan ilmu, berdasarkan yang dia kuasai, nanti ketika tiba saatnya, karena dimungkinkan, kemungkinan besar itu akan berbeda ya antara Muhammadiyah dan pemerintah. Itu kemungkinan besar akan berbeda, sehingga pada hari prakab hari hanya, makanya ketika itu pun harus berbeda ya kita jalani saja lana a'maluna walakum a'malakum. Itu. Kemarin kami sudah sampaikan bahwa kami ya mengambil istimbat daripada pendapat para ulama bahwa kami akan mengikuti apapun keputusan dari pemerintah yang sah. Itu. Baik pemerintah mau memutuskan hari Jumat maupun hari Sabtu, karena kalau hari Ahad tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin hari Ahad? Ya karena bulan itu 29 atau 30 hari. Itu seperti itu. Ya. Jadi apapun keputusan pemerintah akan kami ikuti nanti. Ya kita nunggu sidang isbat hari Kamis tanggal 29 Dzulhijjah atau tanggal 20 April. Itu yang kemarin kita sampaikan kepada panjenengan semuanya agar supaya panjenengan ketika mengikuti salah satu itu bukan melu-melu. Ya, akan tapi berdasarkan keyakinan, berdasarkan ilmu yang sahih. Itu, bukan melu-melu. Tidak melu asal rame-rame dan sebagainya. Nanti ketika hal itu terjadi ya kita semuanya monggo. Ya, mungkin akan berbeda dengan teman, berbeda dengan saudara, bahkan antara suami istri mungkin berbeda. Ya itu semuanya sebagai sebuah
sesuatu yang harus kita hadapi, ya. Sesuatu yang harus kita hadapi dengan cara yang bijaksana. Ya, kita sudah menyampaikan ilmunya dari awal bahwasanya kaum muslimin semestinya menjaga persatuan dan kesatuan itu yang lebih diutamakan. Itu. Akan tapi ketika terjadi pun apa namanya? Sunatullah pasti akan terjadi, ya, akan terjadi perselisihan, ya mudah-mudahan tidak sampai perpecahan, perselisih boleh ya dalam hal-hal yang diperbolehkan. Itu. Akan tapi ya kita menghargai semua pendapat. Akan tetapi kami sendiri memilih pendapat yang mengikuti pemerintah. Karena itu yang lebih mendekati kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebagai persiapan agar supaya tidak ada konflik, ya tidak ada gejolak. Ya kita ketika nanti hari hanya ya panjenengan tinggal memutuskan saja. Masing-masing akan bertanggung jawab kepada Allah sendiri sendiri. Saya bertanggung jawab kepada Allah sendiri, panjenengan juga bertanggung jawab kepada Allah sendiri. Yang mau hari raya ikut Muhammadiyah juga bertanggung jawab kepada Allah sendiri, ya. Yang mau ikut pemerintah juga bertanggung jawab kepada Allah sendiri. Besok pada yaumul kiamah tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Itu karena akan saling berlepas di diri. Makanya ini penting untuk kita mengambil tindakan sesuai dengan hati. Makanya pada hari ini saya akan membahas mengenai hati, ya. Karena yang akan menentukan tindakan kita adalah hati. Itu. Sedikit akan kami sampaikan bahwasanya apapun yang akan kita lakukan itu adalah tergantung dari hati kita, ya. Tergantung dari hati kita. Mau benar, mau salah, mau apapun juga, semuanya bermuara kepada hati. Semakin bagus hatinya, orang itu akan semakin tepat, semakin bisa menentukan mana yang lebih tepat di antara dua pilihan. Tergantung hatinya. Ya, kadang-kadang walaupun sudah memiliki ilmu, tahu dalil, tahu kebenaran, akan tapi ketika hatinya buruk, dia tidak akan mau menerima kebenaran. Paham enggak, Bapak? Ini penting, ya. Ini penting karena hati ini pusat dari segala macam tubuh kita. Ya. Judul materinya adalah dosa-dosa hati dari A sampai Z. Dari A sampai artinya karena memang banyak, ya. Semuanya kita akan bahas, tapi secara mungkin tidak cukup hanya satu kali pertemuan, tidak mungkin cukup, ya. Ya, hari ini mungkin kita bahas secara umum terlebih dahulu, ya. Nanti di pertemuan-pertemuan yang lain, ya, kalau panjenengan masih bisa rutin mengikuti kajian, ya insya Allah akan sampai. Tujuannya apa? Kenapa kita harus mempelajari dosa-dosa hati? Ini karena kita harus dosa adalah penyakit, ya. Yang namanya dosa hati itu yang biasa dinamakan dengan penyakit hati. Ini susah untuk mengobatinya, lebih susah mengobati penyakit hati daripada penyakit fisik. Ya, kalau penyakit fisik ya mudah untuk mudah untuk diindikasi, ya, pusing misalnya, ya, tambahnya gampang botrek, ya, flu, pilek, batuk, tambahnya apa? Iya, seperti itu mudah. Tapi misalnya panjenengan punya penyakit hati, salah satu saja saya contohkan, yang namanya sombong itu penyakit hati. Cara mengobatinya bagaimana? Nganggo apa? Kira-kira kudu ngombe apa ngerwong sombong? Ya, kalau ada orang sombong misalnya, dia sombong itu penyakit. Ya, bagaimana caranya mengobati orang sombong agar sembuh dari penyakitnya? Kira-kira
seperti apa? Nah ini yang harus dipahami. Misalnya ada nyongko dadi wong ger ana wong batir duwe apa namanya? Duwe kalung anyar kok krentek bae yang apa kepengin punya ini apa namanya? Ya. Apa namanya? Iri. Ini namanya penyakit. Nah, penyakit hati. Ini bagaimana menambah nambahinnya seperti apa? Nah, ini yang harus dipahami. Ya, karena obatnya tidak dijual di apotek masalahnya. Kalau penyakit fisik obatnya dijual di apotek. Kalau penyakit hati ya apa namanya? Karena obatnya harus ditelusuri. Kita akan bahas itu. Ya. Secara umum kita akan mulai dengan pentingnya amalan hati dan membersihkannya, ya, mengobati penyakit. Karena semuanya adalah berawal dari hati kita. Saya menjelaskan panjang dan lebar, ya. Akan tetapi kalau hatinya menolak ya percuma, gimana betul? Itu permasalahannya itu. Saya menjelaskan panjang lebar nganti semaya lambenen doer paribasane cara wong cikadu. Ya. Itu. Tapi kalau hatinya tidak mau menerima kebenaran ya tidak akan masuk. Gimana betul? Makanya penting bagi kita untuk berusaha membersihkan hati kita. Agar supaya ketika hati bersih, hati yang bersih itu seperti apa ya nanti? Ya, kalau hati bersih itu artinya ketika disampaikan kebenaran akan mudah. Terbuka, menerima kebenaran. Oh, alhamdulillah masuk ke dalam hati. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan penyakit, ya, ketika ada kebenarannya langsung mental. Mental, tidak akan masuk, tidak akan menjadi memori. Ini makanya dileboni paribasannya Al-Qur'an 30 juz dilebokna ning jero ati, apal pun ya dia tidak akan bisa mengambil hikmah dari Al-Qur'an tersebut. Ini penting untuk kita jadikan pelajaran ya. Sebelum kita mulai ya, kita lanjutkan, maksudnya saya sampaikan dulu, nanti malam saya insyaallah ada iktikaf ya di masjid ini. Bagi antum yang mau ikut silakan saja. Ya, waktunya mulai habis traweh sampai subuh. Ya, kami menyediakan makan sahur bagi yang ikut. Itu rawan sahur saya udah keteng karo kesek nih. Itu yang jelas hanya dengan silakan beritikaf dengan benar. Nanti insya Allah jam 2 kami akan pimpin kembali untuk salat malam ya berjamaah. Ya, sama dengan salat traweh hanya lebih panjang. Ya, 2 kali lipat daripada salat tarawih. Kalau salat tarawih 1 jam, berarti nanti ketika salat malam itu sekitar 2 jam. Itu panjenengan siapkan yang fisiknya masih okay, yang mumpung masih sehat. Mumpung masih sehat. Ya nanti kalau wis repek ya tidak akan mungkin mampu. Ya sore salat 1 jam, nanti malamnya salat 2 jam. Ya kita selesai biasa jam sekitar menjelang sahur. Ya panjenengan lanjut dengan sholat subuh berjamaah. Itu seperti itu. Kita kembali. Ya, kita akan bahas mudah-mudahan cukup waktunya poin-poin dasarnya terlebih dahulu. Pentingnya amalan hati dan membersihkannya poinnya. Kenapa? Karena yang menjadi patokan adisi Allah adalah hati. Nanti kan kita bahas. Ya, hati adalah penentu amalan anggota tubuh. Yang ketiga ada hati tempat kebahagiaan, dan Rasulullah mengabarkan manusia yang terbaik adalah yang bisa membersihkan hatinya. Ini kita akan bahas 4 poin ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan waktunya cukup karena ini maghrib sekarang jam kurang 1/4 kalau nggak salah ya. Nggih, jam 5:45. Jadi nanti saya diingatkan ya kira-kira jam 40:41 atau 42 harus sudah selesai biar tidak terburu-buru. Kita 40 berarti kan tinggal 15 menit. Kita ngaji 15 menit. Tidak usah lama-lama, sing penting ya, sing penting masuk itu untuk di itu. Kita bahas 4 poin 15 menit mudah-mudahan cukup. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, yang menjadi patokan di sisi Allah adalah amalan hati.
Kenapa demikian? Karena memang Allah tidak melihat ya, panjenengan datang ke sini. Misalnya ya, yang dilihat itu bukan panjenengan datangnya, panjenengan berpakaiannya seperti apa, walaupun harus sesuai ya. Akan tetapi yang utama dilihat adalah hati. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Panjenengan yang pertama kali dicatat niatnya apa mau datang ke sini? Ya, pada sore hari ini niatnya apa? Apakah niat mau mengkaji ya? Niat orang kepenak karo tanggane, niat seperti anak-anak. Anak-anak itu senang-senang saja kalau buka-buka diajak buka bersama itu. Itu atau niat mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya, itu tergantung daripada hati panjenengan. Ini yang pertama. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "La yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ini ayat terkait dengan kurban. Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya tidak sekali-kali tidak sampai, tidak akan sampai kepada Allah. Ya nabatan. Ketika kita menyembelih kurban, dagingnya orang butul maringusalo karena busalo tidak butuh. Ketika panjenengan sedekah, sedekahnya tidak sampai kepada Allah tabarak wa taala. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah apa di sini? Taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Artinya yang dilihat oleh Allah bukan amalan fisiknya, akan tetapi amalan hati. Ketika kita mengkaji, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat ya, itu yang dilihat pertama adalah hati panjenengan. Seberapa kita tunduk patuh kepada Allah tabarok wa ta'ala. Itu baru ya. Kenapa ketika kita sholat, kenapa kita harus mengikuti semua tata caranya? Nah, ini yang dilihat adalah hatinya. Artinya apa? Kadang ada orang tahu tata cara sholat akan tetapi tidak menjalankan dengan sempurna. Karena apa? Hatinya ragu-ragu. Gimana betul? Karena hatinya ragu-ragu sehingga kadang-kadang sholatnya segeleme dewek, ya. Apalagi ketika sholat sendirian nang omah, kayak kinjeng, apa kinjeng cewok ya cere. Padahal kinjeng tidak pernah cewok. Kalau kinjeng jentik-jentik di air itu lagi nginum, ya itu lagi cewok. Tapi kita biasa membahasnya atau mengistilahkan dengan istilah kinjeng cewek. Artinya cepat sekali tidak tuma nina. Padahal tahu dari pertama ngaji tahu bahwa tuma nina itu adalah rukun sholat. Ya, kalau tidak dilaksanakan tuma nina berarti sholatnya tidak sah. Ini harus difahami. Tahu sebenarnya, akan tetapi kenapa tetap dilaksanakan? Karena hatinya belum betul. Itu maksudnya, ya. Belum betul, tidak mau menjalankan perintah sesuai dengan perintah Allah tabarok wa ta'ala. Ya, itu. Contoh yang lain misalnya, ya. Rasulullah mengajarkan untuk bersedekap di dada. Ya, dada. Ketika sholat, bersedekap itu di dada. Dilarang di bawah, dilarang. Tapi tetap saja ketika kami lihat, ya insya Allah di sini sih sudah tidak ya. Di tempat lain ada orang yang sedekapnya di bawah sini, padahal dilarang, benar-benar dilarang. Ya, bersedekap di bawah dada atau di bagian perut, di bawahnya itu benar-benar dilarang. Apakah dia belum tahu, apakah sudah tahu tapi tidak menjalankan? Ini kan kadang-kadang timbul pertanyaan, ketika hal itu dia sudah tahu hukumnya, akan tapi dia tetap tidak mau menjalankan itu, artinya ada yang salah dengan hatinya. Gimana Mbak? Ada yang salah, ada penyakitnya hatinya, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Ini, ya. Sebenarnya banyak sekali contoh, ya. Banyak sekali contoh. Ketika orang itu kok menolak kebenaran, tidak mau beribadah misalnya, ya tidak mau beribadah kepada Allah tabarok wa ta'ala, sementara
ada sebagian kita yang mau beribadah, berarti kan masing-masing orang itu hatinya sendiri-sendiri. Ada yang terbuka untuk kebenaran, ada yang tertutup untuk kebenaran. Ya, kenapa kok ada yang seperti itu? Karena pada prinsipnya manusia itu diciptakan sama, mempunyai segalanya, ya, untuk bisa mendapatkan petunjuk yang sama. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya sebenarnya semua manusia diberi mata, diberi telinga, semuanya sehat. Ya insyaallah, kecuali yang qadarullah ditakdirkan oleh Allah untuk tidak melihat ataupun tidak mendengar. Sebagai ayat daripada Allah tabarak wa taala. Akan tetapi bagi orang-orang yang sehat, semuanya diberi apa namanya indera yang sama. Indera yang sama untuk bisa melihat, untuk bisa membaca Al-Qur'an, mendengarkan kalimat-kalimat baik. Akan tetapi, ya, akan tetapi hatinya yang berbeda. Ada yang hatinya terbuka, ada yang hatinya picek. Ya. Yang hatinya bisa melihat sama seperti meripatnya, akan tapi ada juga yang meripatnya tak mendelok tapi hatinya picek. Nah, ini bukan perkataan saya, akan tapi ini perkataan Allah tabarak wa taala. Fa innama la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, akan tetapi yang buta mata hatinya. Berarti hati itu punya mata, punya telinga. Itu. Ya, artinya secara fisik tidak ada, akan tapi ini Allah menggambarkan kepada kita bahwa kita melihat, kita berbicara, kita mendengar, semuanya nanti akan dimasukkan ke dalam otak kita. Yang pertama dimasukkan dalam otak kita, diproses oleh otak kita, lalu dimasukkan ke dalam hati kita. Kalau hatinya orang yang bersih, itu akan menyimpan al-haq dan hak. Yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Itu hati-hati yang bersih, yang selamat. Akan tapi ketika hatinya sudah rusak, itu akan menyimpan kadang sing bener ketone salah atau yang salah ketone bener. Itu hati-hati yang rusak. Kenapa hati kita bisa rusak? Ya karena banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Kata para ulama, hati ini ibarat kaca. Ya. Kaca itu kan terkadang dosa ini dosa ibarat kotoran. Ya, yang menempel di kaca. Semakin banyak kotoran yang menempel di kaca tersebut, otomatis kacane wis ora tayenggo, tidak bisa untuk berkaca. Begitu juga hati. Ya, kalau hati sering dibuat, kita sering melakukan maksiat, ibarat ada noda hitam setitik, itu namanya dosa akan menempel di hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, akan semakin banyak bintik hitam yang ada di hati kita. Semakin ya banyak lagi kita bermaksiat, artinya apa? Semuanya tertutup. Ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Ya, Allah apa? Mengunci mati hati mereka. Kenapa Allah mengunci mati? Bukan Allah zalim, akan tapi karena orang tersebut memang hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga walaupun diomongi seperti apa, karena hatinya sudah terlalu hitam, ya, terlalu hitam, jarang dibersihkan, itu makanya dia tidak bisa menerima kebenaran. Akan tapi seorang muslim alhamdulillah hatinya itu, walaupun yang namanya muslim banyak dengan kita semuanya, ya dosa gue wis go haren gitu. Gimana betul? Ya kita harus sadar ya. Ya walaupun kita muslim, ya dosa gue go jambalan lah paribasane.
Itu walau yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akan tetapi seorang muslim itu senantiasa ibarat kaca itu sering dibersihkan dengan sholat, dengan zikir, dengan kajian. Ini semuanya di dalam rangka membersihkan hati. Semakin sering kita membersihkan hati, maka hati kita akan semakin putih ya, akan semakin bisa untuk menerima kebenaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu tidak melihat kepada fisik panjenengan ataupun harta panjenengan. Walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah tabarok wa ta'ala melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Ini ya, Allah itu tidak melihat fisik panjenengan. Arab tua, Arab nom, Arab alek, Arab ayu, Arab ora, tidak dilihat sama sekali. Akan tetapi yang dilihat adalah ketakwaan. Ya, tidak ada nilainya orang gagah tapi kafir. Di mata Allah sama karena wedus. Ya, orang cantik tapi kafir sama karena apa? Be, ya itu seperti itu. Di mata Allah seperti itu, tidak dilihat bentuk fisiknya, tidak dilihat. Allah yang menciptakan manusia, ya Allah yang menjadikan seorang itu gagah, cantik dan sebagainya, bagus dan sebagainya. Sehingga tidak penting bagi Allah, tabarak wa ta'ala. Yang penting adalah hati. Akan yang dilihat adalah hati. Begitu juga dengan amal ya. Allah juga tidak melihat ambalikum, siapa yang paling banyak hartanya, tidak akan dilihat harta panjenengan. Ketika seorang bersedekah, itu yang dilihat hatinya, bukan banyak-banyakan. Banyak ya penting juga. Akan tetapi lebih penting adalah hati. Seberapa ikhlas ketika panjenengan bersedekah atau berinfak. Itu seperti itu. Ya. Ya ketika kita bersedekah. Itu yang dilihat oleh Allah bukan seberapa banyaknya, ya. Berapa banyak kata Allah tabaraka wa taala. Ya betapa banyak dari orang-orang yang membelanjakan hartanya, kan, tapi karena tidak disertai hati yang benar, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah tabarok wa ta'ala. Begitu juga dengan amalan-amalannya. Pada prinsipnya yang dinilai oleh Allah adalah hati. Ya, ketika panjenengan berpuasa hari ini, ya, itu Allah itu tidak melihat panjenengan, nyong puasa cenderung kasa, misalnya. Kudungan aku kudung apa? Ya, atau dengan keadaan yang fisik yang lemah. Kan tapi itu semuanya tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah hati kita. Seberapa besar hati kita bisa menerima bahwa ini semuanya adalah perintah Allah yang harus kita mulai dengan kesabaran. Yang kedua, kata Rasulullah, yang kedua dari yang kita akan bahas, bahwasanya hati merupakan penentu amalan anggota tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sebuah hadis yang sering kami sampaikan. Ala wa inna fil jazati mudghah. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jazada kulluhu. Ketika segumpal daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain menjadi baik. Wa idza fasadat, ketika rusak, fasadal jazadu kulluhu, maka seluruh badannya akan rusak. Ala ketahuilah, kata Rasulullah, wahiyal qalb, itu adalah hati. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidaklah berkata melainkan wahyu. Tidaklah dia berkata dari hawa nafsunya, akan tapi Allah ya yang membimbing Rasulullah di dalam setiap kata-katanya, sehingga yang keluar dari mulut yang mulia Rasulullah adalah senantiasa sesuatu yang benar. Termasuk hadis ini. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging.
kalau daging tersebut baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Kalau daging tersebut buruk, maka seluruh tubuh menjadi buruk, yaitu hati. Jadi ini tergantung ya. Mau apapun yang dia lakukan, tangan, kaki, mata, semuanya. Mata akan menjadi baik kalau hatinya baik. Hati yang baik akan menuntun mata untuk melihat hal-hal yang baik, untuk menghindari hal-hal yang buruk. Kuping yang baik tergantung daripada hatinya. Kalau hatinya baik, dia akan menggunakan kupingnya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Akan tetapi ketika hatinya buruk, kecenderungannya ya senangnya mendengarkan yang apa? Yang buruk-buruk, yang jorok-jorok, yang tidak bermanfaat. Itu seperti itu kecenderungannya. Ya. Begitu juga anggota tubuh yang lain, tangan ya, menulis di WA misalnya. Kalau hatinya baik, maka yang ditulisnya juga baik. Tapi kalau hatinya buruk, yang ditulisnya pasti buruk. Ya kenapa ya? Ada banyak orang, mereka suka sekali untuk mengajak orang lain berbuat maksiat. Gini Mbak, kenapa demikian? Karena hatinya buruk. Berapa banyak apalagi di medsos, orang itu terang-terangan mengajak orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Karena hatinya buruk. Kalau hati yang baik, ya yang diajak itu ya kepada kebaikan. Mari untuk melakukan kebaikan. Akhlaknya pada kenyataannya kebanyakan manusia adalah mereka mengajak orang lain kepada keburukan. Berarti kebanyakan manusia hatinya buruk. Ya hatinya buruk. Ya kita singkat sebentar lagi. Hati itu terbagi tiga. Yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun mayyit, yang ketiga qalbun marid, kata para ulama. Qalbun salim adalah hati yang selamat. Hati yang selamat. Qalbun mayyit adalah hati yang mati. Qalbun marid adalah hati yang sakit. Qalbun salim itu hanya dimiliki oleh para anbiya, ya, para nabi. Kalau kita ya tidak mungkin ya. Qalbun salim itu yang sudah tidak ada kesombongan, tidak ada iri, tidak ada hasad. Itu kan sangat susah dimiliki oleh orang-orang awam gitu. Kalau kita ya tidak ya. Sementara hati yang mati adalah hati orang kafir. Mereka benar-benar hatinya mati. Dan kita ya insya Allah bukan golongan itu. Yang paling mungkin adalah kita masuk kepada qalbun marid ya. Hati yang sakit, hati-hati kita ada yang berpenyakit, baik skalanya penyakitnya berat kudu lebokna ICU misalnya, atau yang penyakitnya ringan itu kalau nang apotek tok apa tapi jetok mari gitu. Ya rata-rata kita ini kaum muslimin ini hatinya masuk dalam kategori qalbun marid, qalbun hati yang mempunyai penyakit. Makanya harus dikenali dan diterapi bagaimana caranya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah ya kita akan kaji lebih lanjut seperti apa sih hati-hati yang marid ini. Dan kita ketika kita sudah mempelajarinya, mendeteksi kalau penyakit hati ini, susahnya yang mendeteksi itu harus diri sendiri. Panjenengan misalnya, saya misalnya ya, ada dalam hati saya mengatakan nyong neng cikadu paling pinter misalnya, itu ada, harus tahu dia bahwa itu adalah penyakit yang dinamakan ujub ya, bangga dengan diri sendiri. Atau misalnya ditambah lagi ada orang datang memuji, jenengan tak top ya. Kata Rasulullah, pujian itu adalah, kata para ulama, maaf, pujian itu racun ya. Kalau orang senang dipuji, itu berarti dia udah punya penyakit yang namanya ujub. Makanya ketika kita dipuji oleh orang lain, jangan terus langsung umuk, langsung ujub. Ini sebuah ujian. Ini
Makanya harus di apa namanya? Diketahui dulu kita punya penyakit apa sebenarnya. Nah, nanti cara-cara mengobatinya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, misalnya ada orang lain mendapatkan keberkahan atau apa namanya mendapatkan rezeki panjenengan, hati panjenengan biasanya seperti apa? Angger kok merasa iri, lalu dengki, ya itu berarti apa namanya ada indikasi penyakit-penyakit seperti itu. Dan ini semuanya yang bisa memahami adalah kita sendiri, itu permasalahannya. Itu obatnya sebenarnya ada, obatnya ada, hanya sakit hati ini kadang-kadang ada yang mau diobati, ada yang tidak mau. Ini permasalahan. Ya, insya Allah kita akan kaji di kajian yang akan datang saja ini, karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.